pembelajaran acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2019-2025 se-Kecamatan Sukanagara yang berlokasi di Aula Desa Sindangsari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan, BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD, dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Herman berharap anggota BPD di 10 desa sekecamatan Sukanagara mampu bekerja sama dengan baik dan profesional dengan pemerintahan desa, agar peran BPD sendiri dapat maksimal dalam mendukung pembangunan desa ke depan. Dan saya yakini, kalau hati dan istrinya kepala desa dengan BPD bisa nyambung, insya Allah segala bentuk pembangunan di desanya akan berjalan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Cianjur Haji Ahmad Daniel menerangkan, pelantikan anggota BPD dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.